RM60. Sungai Buhong boleh percaya, satu kaki persegi RM67. Pergilah cari pemaju hartanah mana sekalipun. Kalau lokasi itu, rumah seperti itu, rumah banglo biasa, yang talsnya biasa, satu kaki persegi ialah RM110. Itu kalau tile biasa, lantai biasa. Kalau pergilah cari pemaju hartanah mana pun, rumah banglo, satu kaki persegi, kalau dia pakai granite, apatah lagi desainnya daripada Bali, minima RM180. Satu kaki persegi. Saya kalikan RM180 satu kaki persegi, kerana dia ada granite, dia ada swimming pool, dia desainnya Bali, saya tengok pintunya, ya Allah. Hei, malu. Raja pun tak duduk begitu. Ni raja bersiung duduk begitu. Kalau saya kalikan RM180 satu kaki persegi dengan 52,000 kaki persegi, nilai hartanah itu sudah mencecah RM10 juta. Jawab Sungai Panjang. Jangan perbodohkan Dewan Negeri Selangor. Kamu boleh perbodohkan Ketua UMNO Cawangan di Sungai Panjang, bukan ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini. Ini simple calculation. Saya tidak mau tuduh, tapi dia kena jawab. Sebab memang dua lot, jumlah persegi 52,000 kaki persegi. Kalau angkanya RM35 juta, RM67, mustahil sama sekali. Sebab dia kata itu bukan dia buat, itu memang beli tanah dan rumah. Itu saja yang saya nak jawab. Tambah sikit. Okay. Berhubung dengan istana yang berhormat Sungai Panjang tu, jadi saya nak tekan sikit soal harga. Dan saya sekarang dilantik secara rasmi oleh apa yang berhormat Sungai Panjang pada tengah hari tadi melalui pegawai peribadi beliau, beliau menghantar sugat yang tidak sebenar pergi. Sugat macam ni. Hari-hari yang berhormat, tolong tengok sugat macam ni. Saya ingat jemputan kahwin yang berhormat, isteri yang kedua atau kahwin konangan. Macam ini, lama pun salah. Tapi saya terimalah kerana ada jemputan, sudi kita terima. DNI kita terimalah. Tapi dalam tengok kandungan surat, Tuan Speaker, Masya Allah, Dato' Sri Muhammad K. Mintoyo, 12-1, Ashantra Business Park, Jalan Presiden, Jalan Presiden, FU1, Palang F, Grand Mary 40150, Shah Alam Selangor, Dalok Ehsan. 8 hari bulan Julai. Okey, 8 hari bulan Julai. Ng Sui Lim, saya lah. Ini betul di sini, lama betul. Pelantikan Ng Sui Lim sebagai agent untuk menjual sebuah banglo. Dia banglo, dia tak sebut Istana Ketoyo. Banglo. Di mana? Lot 8. Jalan Swasa. Seksyen 7 Shah Alam, kepunyaan Dato' Sri Muhammad Ketoyo. Saya pelik di sini, Tuan Speaker, kalau lantik saya sebagai ejen banglo tersebut, dua lot, saya sebut dua lot, tapi ini lot 8, lot 10 mana pergi? Lot nombor 10 mana pergi? Saya jual 10, macam mana nak jual? Saya tak tahu, saya bukan ejen harta tanah baru, hari inilah dilantik. Saya nak tanya Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Tan Sri, ejen harta tanah boleh jual separuh ke? Masya Allah, saya sekincen di putar belik sampai begitu. Satu lot, Jalan Swasa. Padahal istana beliau di Jalan Swasa 7 Palang 1L. Tapi tulis Jalan Swasa, semua di situ semua saya jual. Jalan-jalan pun saya jual. Yang Berhormat Tuan Antarabangsa, macam mana pelantikan daripada Sungai Panjang ini? Ini dia memang sengaja mengelirukan media-media, mengelirukan orang ramai. Dia tidak ikhlas. Memang sejak pelangai Sungai Panjang jadi Menteri Besar 8 tahun, memang tidak pernah ikut peraturan. Surat pelantikan pun tak betul. Nanti pun sekinjan. Jadi sekinjan tak boleh terima surat pelantikan macam itulah. Secara rasmi saya umumkan. Dan dia kata dia nak su saya, saman saya. Dalam masa yang sama, nak lantik saya suruh jual RM24 juta. Dalam masa yang sama, nak su saya juga. Nak duit pun nak su. Macam mana Sungai Panjang ini dah berlebih-lebih ini. Lagi satu saya nak bagi tahu Dewan yang mulia ini. Pembeli-pembeli yang serius. Harga jualan seperti RM24 juta. Yang dinyatakan oleh Ng Sui Lim. Okey, saya terima.
Pembeli-pembeli yang serius hendaklah mendepositkan 10% daripada harga jualan kepada peguam cara yang akan dilantik oleh saya. Belum tinggal rumah dah kena bayar deposit 10%. Saya baru tanya peguam saya di belakang kota Alamsyah. Mana kota Alamsyah? Tolong angkat tangan. Oh, minum, minum. Baru saya tanya, dia kata, proceeding biasa, tengok dulu, setuju, baru buat SMP, baru bagi 10%. Ini nak kena bayar dulu. Undang-undang riba mana yang bawa masuk yang panjang pakai, saya tak tahu. Masya Allah. Tolong minta penjelasan daripada bukan antarabangsa. Mungkin dia dapat alih. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Skin Chan. Saya ingat saya tak payah jawab lah. Memang jawapannya lagi jelas dan nyata. Sebab itu saya harap Dewan ini tempat kita kembalikan negara hukum dan hak rakyat. Jangan guna sewenang-wenangnya untuk mengelirukan rakyat. Tapi Skin Chan, kalau dapat komisen tu, kita bincanglah dalam pakatan. Kita sumbang kepada tabung. Sumbang nanti, insyaAllah. Amat ibadah. Akhirnya, Tuan Speaker, saya nak merumuskan perbahasan saya pada petang ini dengan memberikan cadangan. Sebentar tadi saya memberikan sedikit teguran. Sedikit saja itu. Menyinggung sedikit, tegur sedikit, saya rasa exco boleh terima. Sebab ini untuk kebaikan semua. Ya. Pertama, saya nak mencadangkan, kita lihat balik fungsi MTES, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Matlamat pembentukan MTES ini memang baik. Ya. Dan saya dimaklumkan sekarang MTES bersidang setiap hari Jumaat. Bagus. Untuk mengurangkan kerenah birokrasi, semua ketua-ketua jabatan hadir memberikan taklimat dan penjelasan, dan MTES harus berfungsi untuk facilitate khususnya permohonan-permohonan baru yang menjurus ke arah untuk menjana ekonomi negeri Selangor. Dan MTES juga harus berpegang kepada matlamat asalnya, iaitu sebagai fast track ataupun green lane untuk membuat keputusan. Walaupun ianya fast track, ia mestilah berpegang teguh kepada peraturan-peraturan dan syarat yang telah kita tetapkan. Tapi malangnya, Tuan Speaker, daripada pengamatan saya melihat MTES sekarang ini sudah menjadi sebagai sebuah mahkamah tinggi. Menjalankan proceeding, mendakwa, menyiasat dan menghukum. Dan hukuman ini pula dibuat atas dasar yang cukup prejudis, yang tidak sehat. Kalau MTES bertindak sebagai mahkamah tinggi yang buat siasatan, yang mendakwa dan yang menghukum, saya bimbang tidak banyak pelabur-pelabur yang mahu turun ke negeri Selangor. Kerana MTES sepatutnya membantu menyediakan lorong-lorong yang mudah dengan syarat yang tetap, yang jelas, dasar yang jelas, supaya permohonan baru ini dapat kita percepatkan, khususnya dalam keadaan ekonomi yang gawat pada hari ini. Kita mahu satu pertumbuhan ekonomi yang baru segera, supaya rakyat negeri Selangor tidak akan terkesan dengan kegawatan yang mula melanda negara kita pada hari ini. Kita memerlukan pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan, kita tak boleh agihkan pembangunan. Sebab kalau tak ada pertumbuhan, yang kita agihkan kemiskinan. Kita tidak mahu agihkan kemiskinan ke setiap daerah. Kita mahu agihkan pembangunan, kita mahu agihkan kemajuan, kita mahu agihkan keuntungan. Supaya rakyat dapat manfaat. Tetapi kalau terlalu banyak halangan, terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak siasatan, terlalu banyak task force yang diwujudkan, saya bimbang ianya akan melembapkan pertumbuhan ekonomi negeri Selangor. Bagi saya setuju dengan prinsip Datuk Menteri Besar, di mana apa juga permohonan baru, kita teliti kalau ianya melihat kepada prinsip value for money, prinsip yang jelas, kita harus percepatkan. Masalah yang kedua yang saya lihat ialah ini di